tau yang lain lombok gitu lho. Hmm? Yang lain lombok. Oh, lecang lho? Hmm. Ini kok larut deh. Oke. Dapat 3 kilo, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti setelah ini udah dibagi-bagi, besok kalau dapat banyak mau saya jual ya teman-teman. Kata Bapak Erisel di ladang masih buahnya masih banyak. Ini pas lagi mahal-mahalnya, rasa tua tak jual di warung. Biar buat beli buat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Ya teman-teman, ini mau masak ke dapur ya. Tapi alon-alon. Ikuti terus videonya. Nah teman-teman, ini saya masak untuk saya sendiri ya. Nah ini yang lunak-lunak, seperti kentang, tahu putih, dan putihan telur ya, telur bebek, tahu bekuk. Nah, ini biar aromanya sedap, saya kasih daun kucai. Dah, gini aja matang ya, untuk sarapan saya. Nah, ini suami saya siapkan bacem, nanti biar digoreng-goreng sama nyambel. Nah, ini goreng lele udah tak bumbuin. Saya kalau nyium asap bau cabe itu masih belum nyaman ya, kayak mau batuk gitu. Jadi biar dilanjutkan suami saya, bukan sok manja ya teman-teman, tapi memang itu yang saya rasa. Jadi mulai dari kemarin saya udah makan bubur ya, bubur yang lunak. Kalau 2 hari yang lalu itu saya blender tapi kurang kenyang. Ini saya coba makan yang lunak-lunak. Alhamdulillah sudah enakan untuk nelen. Masa apa luk ngedit? Kan gerak tau yang marah ya mau aku nggak masker erdi ya. Wis lanjut mau masak. Iya goreng bacem karo iwak. Yo bacem isek tau ben ra amis. Nggak tak golek nih kulup paneng gure. Itu kulup. Tahu yang lain lombok gitu lho. Hmm? Yang lain lombok. Oh, lecang lho? Hmm. Ini kok larut deh. Oke. Oh, masak. Kok rasa gede teman-teman. Ini karena masih gelap. Nanti kita ke belakang cari pulpen. Sambil bagi ini ya. Iya, simak dia nggak entek. Nanti kita bagi ke saudara. Masya Allah, oke. Kayak gulai ini kulupan ya. Kayak padang. Bayim.
mataharinya udah mulai keluar. Dapat banyak, terus langsung bawa ke dapur. Iya, di dapur saya porak permen. Saya merah goreng apa? Tak suapin. Kalau enggak disuapin lama makmu telat. Nah, aku lupa nih. Wis jelas mbok iki kulo bantote. Dek seneng gawane. Kulo. Assalamualaikum. Itu kuda. Berangkat. Assalamualaikum. Lebih banyak yang sekarang nggak usah plastik gede. Ini juga banyak yang merah ya. Kurang kue aslinya. Lagi lepas berarti hasilnya 2 kali lipat ya, lumayan banget. Mau saya kasihin ke saudaranya Bapak Erichel ya. Jadi saudaranya Bapak Erichel ada sekitar 12 orang. Teman Bapak, sama Manu kita kasih. Oh, untuk
biar adil ya. Saya tuh ngomong lidahnya masih agak kaku ya, teman-teman. Pelan-pelan. Nanti 3 kilo sisa 2 lebih dikit anget. Nah ini jadi 14 bungkus dan ini sebenarnya buat saya nanti ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, oke, jadi 14 bungkus siap dibagikan. Tapi ini nanti yang bagiin Rizal ya, kalau Rizal udah pulang dari sekolah sore, biar diangkat. Oke, bersyukur banget ya teman-teman. Hasilnya 2 kali lipat dari yang kemarin. Kemarinnya baru 1 kilo. Kemarin yang kedua kali itu 1,5 kilo. Dan ini dapat 3 kilo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti setelah ini udah dibagi-bagi, besok kalau dapat banyak mau saya jual ya teman-teman. Kata Bapak Rizal di ladang masih buahnya masih banyak. Ini pas lagi mahal-mahalnya. Kan semua udah ngerasain dikit-dikit ya. Dan nanti kalau udah dilihat udah, pokoknya nanti biar agak tua tak jual di warung. Biar buat beli buat yang lain ya. Selamat menikmati teman-teman. Oke, saya tutup dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.